Oh, ada zombie. Oh, villager ini. Oh ya, villager ini. Oh my god. Halo guys, balik lagi dengan saya Rizal, channel Kolizal. Dan di video kali ini kita bakalan mainin Minecraft Survival lagi. Oke, kali ini kita gak bakalan lanjutin Minecraft Survival seriesnya lagi. Karena, kenapa? Karena kalian lihat playlist yang saya buat itu dari episode 1 sampai terakhir yang baru itu ceritanya nggak urut sama sekali ya, jadinya saya mau bikin yang series yang lagi aja. Dan alasan logisnya adalah horornya hilang coy. Jadi di video ini kita bakalan lanjutin, nggak lanjutin sih, tapi membuat series baru lagi biar saya ada konten coy. Udah lama nggak upload juga kan ya, udah lebih dari 2 minggu. Dan kalian lihat, wow, skin saya baru ya, yes baru. Dan saya mau merubah penampilan skinnya juga. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke videonya aja coy. Oke, let's go dah. Seperti biasa kita akan mengambil buat batang kayu ini ya, untuk jadikan apapun ya, karena pohon itu sumber kehidupan coy. Ketika sudah ditebang jangan lupa ditanam kembali ya. Kalau nggak ditanam kembali kepukul nenek nanti. Dan oke, seperti biasa setelah menebang pohon kita akan mengambil batu ya, untuk mengupgrade tool kita atau alat kita untuk bertahan hidup juga ya. Oke, kita sudah mengambil beberapa batu, mungkin ini cukup untuk dijadikan untuk kita upgrade alatnya atau tools. Dan di sana ada desa ya guys, kita langsung aja temui mereka atau kita samperin mereka untuk dijadikan tempat tinggal sementara ya. Oke dah, wait a minute, ini desa mati ya. Iya, ini desa mati coy. Pasti di daerah sini banyak monster ini. Nanti malam. Oke, kita cepat-cepat. Kita udah barang bagus. Dan ternyata ada. Oh, ada zombie. Oh, villager ini. Oh ya, villager ini. Oh my god. No. Ambilin aja dah. Buat persediaan. Dan oh my god, mau malam. Kita nginap di mana ini enaknya? Di daerah sini aja dah. Oh, udah kandung ya. Mau malam hari ya, horor banget. Tapi dulu kita nggak punya apa namanya torch. Oke, kita tunggu aja sampai malam ya. A few moments later. Oke, selamat pagi ya guys. Sekarang udah pagi, langsung aja kita lanjutin petualangan kita sambil mengambil beberapa yang di sini. Dan di sini ada zombie villager ya, mantap. Mending bunuh aja karena saya nggak tahu gimana cara nyembuhin zombie villager ya. Oke, dan kita ambil aja ini sebagai alat apa namanya, persediaan. Oke, ya langsung kita tinggalin aja desa ini ya, yang penuh dengan zombie. Pasti ini malam banyak zombinya ini guys. Kita tinggalin aja dan menebang pohon lagi dan membuat rumah ya. Oke, kayaknya segini cukup ya. Saya ngambil beberapa pohon tadi di sana, yang ngambil di sana itu kita buat di daerah mana ini enaknya. Ini di daerah sini bagus nih kayaknya. Ini Gunung Everest ya, waduh, Gunung Everest. Oke guys, kita akan membuat rumah di daerah sini aja. Kita dekat dengan sungai ya, dan dekat dengan pepohonan. Nanti bakalan enak juga kalau ada sesuatu ya. Oke, langsung aja kita buat. Pertama-tama seperti biasa kita buat polanya dulu ya. Nah, setelah polanya jadi, barusan kita buat temboknya. Nah, oke, sudah jadi seperti ini ya. Tinggal kasih apa namanya interiornya doang guys. Jadi kita buat furnace. Cukup apa enggak? Oh, alhamdulillah cukup ya. Taruh sini dan kasurnya di sini. Oke, mantap deh. Kita butuh, biar kita tebang kayu dulu ya. Oke, satu pohon cukup ini. Oke, satu pohon cukup ini kayaknya, karena ada 9 kayu oak log. Oke, setelah itu kita akan bakar ini kayunya untuk dijadikan arang atau charcoal bahasa Inggrisnya, untuk dijadikan obor guys. Oke, udah jadi satu, langsung aja kita buat obornya. Oke, sip, kita taruh. Bam. Oke, satu cukup ini kayak. Oke, kita bakar lagi untuk dijadikan charcoal atau batu bara arang. Oke, di sini kan ada goa ya guys.
Saya mau ngambil batunya aja untuk dijadikan lantai. Oh ya guys, aku lupa buat penerangan di pinggiran rumahnya, gimana depan, belakang, samping. Oke, sip, udah jadi guys. Oke, masuk tadi dulu. Oh masih belum, kita rapikan dulu ini. Mengganti lantainya menggunakan batu ya. Oke, ke zaman purba. Nah, memang zaman purba ya. Oke, sip, langsung aja kita tidur. Oh masih belum, banyak monster ini. Oh ini ternyata ngapain? Ngapain mau perang kah? Ayo perang sini. Oke, sip, mati. Oke, bisakah tidur? Oke, bisa ternyata. Di atas sana ternyata ya. Oke. Nah, di atas sini ternyata tadi zombinya. Enggak tahu saya. Oke. Oke, saya kasih nerangan ini. Oke dah. Oke, mungkin segini saja untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini berkembang. Oke, segitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.